Alasannya ini Pasir Lumajang. Nah, kronologine enak-enak jalan, selang angin jebol. Enggak tahu itu selang yang mana gitu loh. Itu fungsi-fungsi selang anginnya, khusus rem, kopling, setir. Artinya enggak berfungsi. Enggak berfungsi normal, guys. Tapi sebelum berangkat gimana, Mas? Sebelum berangkat baik-baik saja. Muatannya berapa ton ini, Mas? Kalau muatannya itu 38 ton. Tapi memang dari bawah ini ada kendala atau gimana? Enggak ada kendala, Mas, sekali. Di atas tikungan stasiun TPRI kilometer 34 ada laka lantas berupa dam truk yang muat pasir dari arah Jember menuju Banyuwangi, tepat di TKP ini mengalami laka dan masuk ke dalam jurang. Tapi sebenarnya tadi begitu melintas di tikungan ini kurang lebih jarak 20 meter ya, truk itu mengalami selangnya itu lepas ya. Begitu selangnya lepas, kernet dan sopirnya itu langsung keluar dari pintu, loncat sekaligus memberi peringatan aba-aba pada pengguna lalu lintas yang lain agar menepi karena truk sudah berjalan mundur secara tidak terkendali dan terakhir masuk ke dalam jurang ini. Ada korban? Untuk pengemudi dan kernetnya, begitu mengetahui selang remnya itu lepas ataupun meledak, langsung menyelamatkan diri.